Untuk memberikan edukasi teknik beternak sehat dan ramah lingkungan, dan SSK Kapten Edi Darmadi mendampingi dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM, berkesempatan mengunjungi lokasi peternakan ayam potong di sekitar lokasi TMMD ke-111, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Peternakan ayam potong merupakan sektor usaha masyarakat yang banyak didapati di sekitar lokasi TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Usaha ini mampu menyuplai kebutuhan daging ayam di kawasan Kuala Mandor B. Usaha ayam potong juga menjadi salah satu penopang kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Mandor B. Selain itu, usaha ini juga tergolong sektor produktif di wilayah tersebut. Dalam rangka menciptakan situasi yang baik di lingkungan masyarakat dan tidak mencemari lingkungan, dan SSK Kapten Edi Darmadi dan Dansatgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM melakukan pendekatan persuasif terhadap pemilik usaha untuk menghimbau dan memastikan pengelolaan serta pemeliharaan kandang dilakukan dengan baik agar baunya tidak mencemari lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, dan SSK dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak juga memberikan teknik cara berternak ayam yang ramah lingkungan. Banyak cara untuk tetap menjaga usaha peternakan ayam tetap produktif, namun ramah lingkungan. Misalnya limbah kotoran dipisahkan untuk dikeringkan, sehingga tidak berbau yang selanjutnya dikirim ke pengepul pupuk. Diharapkan dengan edukasi yang telah dilakukan dapat diterapkan, sehingga lingkungan tetap sehat dan perputaran ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan melaporkan.